Assalamualaikum dan salam, salam sejahtera diucapkan. Pada pagi ini, bersyukur kita dapat kita sama-sama berkumpul di dataran ini demi satu tujuan, iaitu program menyemarakkan lagi sambutan Bulan Kemerdekaan Negara kali ke-67 yang bertemakan Malaysia Madani Jiwa Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka qallakul azim, innaka sami'un alim, innaka wafurur rahim. Engkau lah bani segala urusan. Allahumma ya karim ya rahim, kecuali rahmat dan rahimu ke atas majlis pelancaran Bulan Kemerdekaan peringkat SK Mentailam. Bahwasanya kami, bahwasanya kami pelajar SK Mentailam, dengan ikhlas berikrar, dengan ikhlas berikrar. Pada Ustaz Duhairi, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalamu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang berusaha, barisan guru penolong kanan Encik Masjid Malik, GPK Pentadbiran, Encik Muhammad Fauzil Kaimah, GPK HEM, Encik Irawan Faisan, GPK Kokem. Makanya kita pada hari ini kita akan sambut, ya, kita akan rasmikan pelancaran Bulan Kemerdekaan bagi tahun ini peringkat SK Mentailam. Kita lahir, negara sudah merdeka. Tidak perlu kita lagi berperang dan sebagainya untuk mengharapkan program-program ini berjalan dengan lancar. Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan rasminya, saya dengan ini merasmikan program sambutan Hari Kemerdekaan peringkat SK Mentailam dengan rasminya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sebentar lagi acara nyanyian lagu patriotik Jalur Gemilang bersama guru besar dan keseluruhan pelajar. Oh,
Majlis mengucapkan ribuan terima kasih atas kerjasama murid-murid dan para guru sekalian. Majlis berakhir dan ditangguhkan. Majlis bersolek. Okey, ini kelas tahun 5. Mereka sedang beraktiviti Hari Kemerdekaan, iaitu menghasilkan poster kemerdekaan. Di depan ni murid-murid lelaki di sini. Sekarang dalam fasa merangka menghasilkan poster, membuat lakaran. Bermacam-macam idea sudah datang di kepala. Okey, sekarang saya berada di kelas tahun 2. Aktiviti diorang mewarna. Okey, kita lihat dulu lukisannya. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Okey, ada baju. Siapa yang paling cantik? Ini juga dipertandingkan. Dijaga oleh Cikgu Aisha di sini. Okey, sekarang saya berada di tahun 1. Ini pelajar-pelajar tahun 1. Bersemangat, diorang mewarna. Salam Hari Kemerdekaan. Okey. Cantik ya diorang. Bersemangat untuk menang. Mudah-mudahan menang. Cantik. Oh, cantik. Andai dia mewarna. Napo, mana hasilnya? Okey. Okay, tahun 1 dijaga oleh Puan Laura. Mantap. Okay, sekarang saya berada di kelas tahun 3. Aktiviti diorang mewarna. Ini selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Mereka akan menghasilkan poster, mewarna poster. Okay, kelihatan ni anak-anak kita sedang sibuk mewarna. Warna-warna yang menarik. Harap ada juara lah di sini ya. Ya. Okay. Bagaimana? Bagaimana? Cantik sudah lukisannya. Aha. Itu dia lukisannya cantik. Okay. Sekarang saya berada di tahun 4. Diorang melukis poster. Ada yang masih melakar. Ada yang sudah mula mewarna. Ada yang ketinggalan. Itu dia. Okay. Cikgu nampak masih melakar lagi. Masih melakar, belum mula mewarna. Okay. Ini ada yang sudah mewarna. Okay, aktiviti untuk tahap 2 ialah menghasilkan poster kemerdekaan. Okay, sekarang saya berada di tahun 6. Di kelas tahun 6 yang ceria ni. Okay. Tahun 6 juga melukis poster. Melukis poster aktivitinya. Poster kemerdekaan. Ada yang sudah mewarna? Ada? Belum? Okay. Ada yang belum start lagi? Sekarang proses agihan warna dibuat oleh Cikgu Aisyah dan Ustaz. Oh, merah tu. Oh, nampak tu. Apakah yang akan berlaku? Gila.
Okey, warna-warna sudah di lagi. Okey, mereka mula membuat apa nama? Luahan Merdeka. Okey, kumpulan ini sudah. Okey. Dengan dibimbing oleh ustazah. Okey, ini sudah mula membuat. Harap-harap berjaya. Harap-harap berjaya kamu punya projek. Okey, di sini sudah mula membuat. Cukup-cukup bintangnya ya. Bintangnya 14 ya, 14 bucu. Jaga kotor ya. Jangan letak warna di atas kain. Oke. Jangan letak piring di atas kain ya. Oke. Ini sudah mula juga. Harap-harap berjaya. Ini sudah mula. Ya, harap-harap berjaya. Kumpulan ini sudah mula belum? Belum. Oke. Harap-harap berjaya ya. Oke, kumpulan ini sudah mula. Oke. Pegang lagi. Pegang, pegang, pegang. Kumpulan sudah mula ada tangan ya. Saya sudah mewarnakan gula dan hitam. Kasih yang di bawah ini kasih tebal sedikit, kasih jangan anu ada warna putih. Oke, sekarang gua tinggal ke serata. Ke serata. Parang, parang, parang. Oke, cap. Nah, begitu, cantik. Lama-lama. Ah ya, kau tidak sekarang ke sana. Nah, aku mau habis kita karena kasih bersih itu lantai. Tidak. Alalah, tigo. Ali cantik kan? Nih, putus. Pakai berus ya. Serata. Tidak, atalalah, karena salah tempat sudah. Oke. Ini kurang punya. Traman. Punya main kuasa. Lama-lama kasih begini-gini. Oke, kumpulan ini nampaknya full udah cup tangan dia. Ada yang salah. Mana yang salah? Itu. Oke, kumpulan nih. Sedikit lagi. Oke, mari ya, ke sana dorong. Saya naik di bangku. Oke. Ah, pelan-pelan. Kasih buka sedikit, sih buka jari kok. Buka jari kok. Oke, oke sudah. Mari. Silakan. Oke, cepat seterusnya. Sini sini. Ah, Gideon. Betul.
Oke, yang lain datang dulu ya. Oke. Jadi. Oke, sekarang mereka menampal hasil kerja murid. Oke, ready untuk bergambar. Ready untuk bergambar. Hasil kerja sudah ditampal di belakang. Sini. Oke, ready. Kuat-kuat ya. Ready. Oke. 1, 2, mulai. Dapat. Hasil tugasan murid. Oke, sekian saja untuk aktiviti kami pada hari ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.